Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara biasa unboxing. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, selalu bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga nikmatnya bisa terus bertambah. Kali ini saya kedatangan sebuah paket. Apakah gerangan? Apakah ini? Langsung saja kita bongkar. Apa kira-kira ini? Ya, ya, ini adalah Sipos Aero yang kedua. Yang sebelumnya kemarin saya beli, ternyata ya cukup. Alhamdulillah, ini dia. Yang kemarin saya beli itu rada berat, ya. Rada berat, menurut saya berat. Ya, akhirnya saya mencari yang lebih ringan karena menurut saya terlalu berat dan juga agak kurang panjang, ya, yang 218 atau 21,8 cm ini lebih panjang sedikit. Nah, ini dia merek Turner. Nah, ini walaupun harganya murah, ini lebih ringan, relatif lebih ringan. Adapun panjangnya coba kita ukur, ya. Kemarin di deskripsi tertulis 30 cm. Apakah benar 30 cm? Kita lihat. Ternyata panjangnya 29 cm. Jadi menurut saya ini cukup, ya. 25 pun mungkin kalau untuk road bike cukup. Ini panjangnya 28 cm. Adapun diameternya yaitu 27,2. Ini ada sedikit lecet, ya, tapi tidak masalah karena ini ada di dalam. Ini yang saya suka ini, ya. Di sini ada lubang-lubangnya, ya. Jadi ketika kena angin dari samping, maka ini pun jadi aero juga. Nah, ini dia bentuknya, ini memutih, ya, menunjukkan ini aero. Dan juga bentuknya miring ke belakang. Miring ke belakang ini adalah tujuannya untuk membuat aero. Jadi inilah yang membedakan Sipos Aero dan bukan Sipos Aero. Di sini menggunakan dua bolt, ya, dua bolt. Biasanya ada yang satu, ada yang dua. Di sini kebetulan yang dua. Dan menurut saya ini cukup kokoh dan harganya, yang saya suka harganya ini. Mungkin selama saya beli Sipos ini yang paling murah, ya. Murah dan cukup ringan menurut saya dibandingkan yang kemarin, walaupun kemarin lebih pendek. Jadi ini saya beli harganya Rp135.000, merek Turner. Rp135.000, menurut saya sangat worth it, ya, untuk harga segini dengan bahan yang cukup ringan. Jadi ini saya suka, ya. Nanti kan kita pasang di road bike saya atau mungkin bisa di sepeda-sepeda yang lain. Jadi panjangnya 29. Jadi cara mengukur ini adalah dari mulai tengah ini, ya, tengah lubang ini, karena dudukannya dari tengah sampai ke sini. Jadi sepanjang 29 ini, 29 cm, ya. Bisa dilihat lagi, 29 cm. Ini bukan 30. Kalau 30 mungkin dari atas, ya. Nah, ini kalau dari atas mungkin ya 30. Tapi dihitungnya dari garis ini, ya. 29 cm berbahan alloy. Dan ini ada dua pilihan, ada yang black, ada yang silver. Saya pilih yang black, ya, yang hitam. Dan saya suka ini, ya. Mudah-mudahan cocok, nanti kita pasang. Demikian review singkat unboxing saya tentang Sipos Aero. Murah, ringan, dan cukup menyenangkan. Terima kasih.
Salam semangat tetap. Salam guys, tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.